Hai teman-teman, selamat datang di Alfi12 channel. Hari ini kita akan bermain Bus Simulator Indonesia dan kita akan mereview bus Navit Trans Bajak Laut Pegasus ya teman-teman. Let's go. Dan kita memakai aksesoris kita teman-teman, bawaan wingletnya teman-teman. Dan ini OBD dari garasi tub ya teman-teman. Dan juga ada corong bawah 12 dan corong belakang juga 12 teman-teman. Dan ada 24 corong ditambah ini ya teman-teman, 30 corong teman-teman. Waduh. Dan juga apa lagi nih ya, dan juga di dalamnya ada modul teman-teman, modul V1 sampai V4 teman-teman. Waduh. Dan juga suara klaksonnya juga beda ya. Dan juga nih strobonya tumpuk teman-teman, tumpuk 3 dan tumpuk 4 teman-teman. Waduh. Mari kita let's go teman-teman ke gereja Katolik Anai Velangkan ya teman-teman. Let's go. Yo let's go teman-teman. Kita di lampu ya karena mau malam ya teman-teman. Bentar. Let's go teman-teman, kita
sampai ke gereja Katolik ini ya, karena kita mau ngantarkan orang ya teman-teman. Let's go lah, masuk lagi, let's go. Waduh, keren ya gerejanya. Wah, ada yang aneh teman-teman gerejanya ya teman-teman. Apakah ada yang aneh teman-teman dari gereja itu ya teman-teman? Ada hiasan pula ya teman-teman. GKAV berarti kalau disingkat ya teman-teman. Oke lah. Foto lah teman-teman, buat vibesnya ya teman-teman. Pas Ramadan ya teman-teman, di sini teman-teman. Tapi kita masih gereja teman-teman. Waduh, keren lah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa, dadah.